gitu. Romeo, aku lagi live. Abdul bilang tag di tim satu sama Romeo, tapi Romeo mau tag di tim tiga. Jadi beda kalau. Oh, di tim tiga sama aku juga. Sendiri. Dia sendiri. Malu di bagian. Bikin baper penonton. Detik-detik Kenny Austin berikan kejutan istimewa untuk Amanda Manopo. Adegan mesra aktris Amanda Manopo dan aktor Kenny Austin di lokasi syuting sinetron Cinta Yasmin terekam. Mungkin fans sudah saatnya melupakan Arya Saloka. Videonya kini sedang jadi perhatian publik seusai dibagikan oleh sederet akun Instagram fanbase Amanda Manopo maupun Kenny Austin. Pemicunya, dua artis pemeran sinetron Cinta Yasmin itu membuat tren air botol pancur viral. Tampak dalam video, Amanda Manopo digendong oleh Kenny Austin. Kenny memutar badannya sementara Amanda menyemburkan air dalam botol hingga membentuk air pancur. Dari pantauan banjarmasinpos.co.id melalui Instagram fanbase Amanda Manopo, @amandamanopoupdates, Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2024, akun ini membagikan video tersebut. Di satu sisi, terekam seorang kru sedang melongo imbas melihat langsung adegan mesra pemeran Yasmin dan Romeo itu. Sambil bersandar di tiang lampu syuting, kru Cinta Yasmin yang berjenis kelamin laki-laki itu melongo sembari memegang dagu. Betes Cinta Yasmin. Janji gak sakit hati lihatnya, terang dalam caption. Sontak, unggahan Instagram tersebut pun menuai beragam komentar warganet. Kendati adegan tersebut hanya sebuah kehaluan Yasmin di sinetron, namun cukup membuat pemirsa bahagia. Ya, banyak yang merasa baper dengan kemesraan Amanda dan Kenny. Maklum, keduanya memang sedang jadi couple baru tahun ini. HLin garis bawah Alura. Ngetawain kru yang pegang tiang dokter tadi, sabar ya bang. FETR.RIA. Ternyata halunya Yasmin tapi ini sudah membuat bahagia. Citra Beautiful. Halu aja udah bikin penonton senang brutal apalagi kalau bukan halu auto salto brutal. Toetik garis bawah 123. Halu Yasmin bikin bahagia, apalagi kalau Mimo benar, berlayar pasti makin bahagia kita. Dipasangkan dengan aktor Kenny Austin, akting aktris Amanda Manopo tuai sorotan. Pujian berdatangan untuk Amanda Manopo, sama seperti dulu saat menjadi lawan main Arya Saloka. Amanda Manopo dianggap sukses memikat hati pemirsa lewat perannya sebagai Yasmin. Pasalnya, Amanda Manopo dan Kenny Austin sukses membangun chemistry mereka. Hal ini sedang heboh jadi perbincangan para penggemar dalam postingan akun Instagram @amandamanopoupdates. Dari pantauan banjarmasinpos.co.id, Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2024, akun tersebut membagikan cuplikan video Cinta Yasmin episode ke-14. Amanda Manopo dan Kenny Austin melalui perannya sebagai Yasmin dan Romeo beradegan mesra. Kenny mencoba meniup mata Amanda Manopo yang kelilipan. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Video ini viral di TikTok. Demi Amanda Manopo, Kenny Austin rela putus dengan kekasihnya. Kenny Austin sekarang sedang menjadi idola baru kaum hawa. Berkat aktingnya di sinetron Cinta Yasmin yang dipasangkan dengan Amanda Manopo. Keduanya lalu dijodoh-jodohkan oleh para penggemar. Ketika beradu akting, tak jarang banyak penggemar yang kelewat baper kepada mereka. Banyak yang mendoakan agar Amanda Manopo berjodoh dengan Kenny Austin. Sama persis dengan yang terjadi antara Amanda Manopo dengan Arya Saloka di Ikatan Cinta. Ganteng Kenny. Cocok kalau sama Amanda Manopo, semoga saja kalian berjodoh,
tulis seorang netizen. Dipasangkan dengan aktor Kenny Austin, akting aktris Amanda Manopo tuai sorotan. Pujian berdatangan untuk Amanda Manopo, sama seperti dulu saat menjadi lawan main Arya Saloka. Amanda Manopo dianggap sukses memikat hati pemirsa lewat perannya.